Pemkot Semarang memberikan bantuan berupa beasiswa dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Selain itu, Wali Kota juga mengajak pejabat dan pengusaha untuk mengangkat mereka sebagai anak asuh. Sebanyak 400 lebih anak usia sekolah tercatat kehilangan orang tuanya akibat virus COVID-19 yang melanda Kota Semarang. Untuk meringankan beban mereka, Pemkot Semarang memberikan bantuan sosial serta bantuan pendidikan kepada mereka. Selain memberikan bantuan berupa beasiswa, Pemkot Semarang lewat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga akan berikan pendampingan dan bantuan sosial. Kami menjalankan kegiatan ini sebagai bagian daripada wujud kebetulan pemerintah yang juga atas arahan Pak Gubernur untuk mendata Pak Wali sajane piro warga musing ditinggal bapak ibunya, dan kita sudah selesaikan ini di tahap pertama 407, sasarannya 407 itu kemudian mereka kita bantu satu anak itu untuk biaya pendidikan 500.000 plus sembako. Tapi tidak berhenti di sini aja, artinya perjalanan adik-adik ini kalau mereka memang di dunia pendidikan, mereka masih bisa untuk keep contact dengan kita terus, yang sekolahnya swasta, SD, SMP, mau pindah negeri, yang gratis boleh, nanti siapa? Pemerintah Kota Semarang melalui Pak Hendi dan Bu Wakil ini memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang ditinggal orang tuanya karena meninggal karena COVID. Dikasih santunan dan juga sembako. Kemudian untuk anak-anak itu pada prinsipnya tidak boleh ada masalah mengenai pendidikan, sehingga tugas dinas pendidikan untuk membantu mereka. Selain memberikan beasiswa dan bansos, Pemkot juga akan mengajak pejabat dan pengusaha di Kota Semarang untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka. Program orang tua asuh ini diharapkan bisa membantu memberi jaminan kehidupan layak bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat terpapar virus COVID-19. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.